Pesannya kita harus bersyukur di sini atas apa yang kita dapatkan. Jadi di sana tuh bisa perkalian ada bersyukur ya, mungkin atau masih ini atau gimana, tapi kita di sini bisa perkalian bersyukur. Kita bisa tambah-tambahan itu ilmu-ilmu yang kecil-kecil kadang-kadang yang kita nggak syukuri. Ilmu yang sifatnya partikular kita tidak bersyukuri kadang. Kita malah pengen yang gede-gede terus. Padahal mungkin sebab dari kita nggak dapat ilmu yang gede itu karena kita kurang mensyukuri ilmu yang kecil. Itu kira-kira. Bukan cuma ilmu doang, juga makanan. Kita juga harus bersyukur makanan. Bersyukur tentang makanan ya begitulah dimakan. Kalian dimakan, dikasih ke orang, kalau nggak suka dikasih kucing. Kita juga bersyukur masih bisa tidur yang tempatnya enak gitu, ada kipas, nggak panasan, nggak kedinginan. Jadi dia suhunya standar gitu. Kalau di sana kan kadang kalau itu tetap panas, terus malamnya dingin, atau kita balik ya. Ya intinya mah kita di sini harus makin bersyukur ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.